warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salsa Bla Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak lagi. Aku di dapur lagi. Pastinya ya masak-masak ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak babat sapi lombok ijo ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bla Channel ya teman-teman ya. Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, oseng babat sapi lombok ijo ya teman-teman ya. Nah, ini ada babat sapi yang sudah aku rebus. Tadi sudah aku rebus dan aku cuci bersih ya teman-teman ya. Nanti aku iris-iris kayak gitu. Dan ini bumbunya aku iris-iris semuanya. Ada bawang putih, bawang merah, ada lombok merah, dan ada lombok hijau ya. Dan ini ada lada bubuk, dan ada kaldu jamur, dan juga ada saus tiram. Dan ini apa itu, minyak cabai ya, dan ada campuran apa tausi, kacang hitam ya teman-teman ya, kedelai hitam. Nah, itu kalau dikasih ini nanti warnanya itu cantik, dan ini sudah ada rasanya gurih sekali kayak gitu ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Ini ya teman-teman ya, aku mau iris-iris ini babat sapinya. Ini sudah matang ya, ini tadi sudah aku cuci bersih pokoknya. Aku mau iris tipis-tipis kayak gitu. Aku menggunakan golok besar. Nah, ini majikan aku perempuan itu sangat suka sekali, dan aku ini masak itu bumbunya sangat simpel ya. Nah, kayak ini. Aku iris-iris kayak gini ya. Ini kalau dibuat soto babat itu enak ya. Kapan-kapan aku mau membuat. Ini pokoknya seterusnya kayak gini ya teman-teman ya. Pokoknya ya menurut selera saja mengirisnya. Ini tadi sebanyak ini tadi murah ya. Di sini tadi berapa? Ini tadi diskon $25 sebanyak gini. Biasanya itu mahal loh ini. Nah, ini ya teman-teman ya, aku mulai memasaknya. Nah, ini babatnya tadi sudah aku iris-iris kayak gini ya. Dan lanjut aku mau menggongseng bumbunya. Nah, ini mau menggongseng bawang merah, bawang putih. Ini sangat simpel sekali pokoknya. Aku kalau masak nggak ribet, pokoknya bumbu seadanya, tapi rasanya itu menggoda. Kita tumis sampai harum. Ini kayaknya kurang minyaknya, aku tambahin sedikit. Sudah harum ya, dan ini babat sapinya aku masukkan. Dan aku tambah dengan lada bubuk ya, secukupnya saja. Penyedap, nah ini penyedap jamur ya, secukupnya. Juga ini tadi aku kasih setengah sendok ya. Ini membuat warnanya itu cantik, nah kayak gini, kemerahan kayak gini. Ini kan kayak minyak cabe ya teman-teman ya. Thank you.
kayak gini ya teman-teman ya. Ini tadi aku kasih apa air mendidih sedikit ya untuk mengungkep supaya bumbunya itu meresap di apa ini di babat sapinya ini. Nah kayak gini kita tunggu agak larut ini apa dan agak supaya empuk ya. Ini ya, aku mau kasih sedikit saus tiram ya. Menurut selera saja, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Aku kasih sedikit. Ini, nanti diaduk, teman-teman ya. Dan ini lombok ijonya aku masukkan. Ini ya teman-teman, nah ini udah menyusut airnya dan ini sudah matang dan sudah aku coba tadi rasanya itu sangat sedap mantap ya. Nah dari sini aku mau saksikan dulu ya teman-teman ya. Daram, nah ini ya teman-teman ya, nah ini babat sapi oseng lombok ijo ala Salsabila, pokoknya sangat menggagalkan diet sekali pokoknya ya. Nah ini boleh dicoba resep saya ini, menunya bahannya sangat simpel sekali. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.